Pembalap sama supir angkot. Hai, hari ini saya di Axis, gila Axis banget jadi pembalap. Lihat dong tuh mereknya, ya kan, gembul ya, rempong. Tapi ada namanya. Kenapa gue pakai begini? Karena pemirsa Axis, hari ini kita akan mampir ke rumah seorang pembalap. Ya, ini kebanggaan Indonesia karena udah sering banget membawa nama Indonesia juga ke luar negeri deh pokoknya ya. Dan rumahnya enak banget, menyenangkan sekali. Kita mau ketemu juga sama istrinya. Istrinya juga lagi hits banget nih sekarang gara-gara reunian itu loh. Bisa nebak nggak? Langsung aja deh kita lihat yuk rumahnya yuk. Ini rumahnya nih enak banget. Jadi kalau saya lihat ini gayanya seperti gaya kolonial ya. Gaya-gaya Belanda gitu. Kayak di puncak ya jatuhnya tuh. Ada bukit-bukitnya, menyenangkan banget sih. Tapi banyak ayam di sini. Ayam di mana-mana ini. Ayam katek di mana-mana. Banyak banget ayamnya, lihat itu. Keluarganya sepertinya pecinta ayam katek apa gimana. Nanti kita tanyain aja lah. Kita langsung lihat aja ke sini. Ish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, aduh. Eh, sini. Kita masuk. Mat. Apa kabar lo? Baik. Ini gila, rumah lo enak banget, Jack. Amin. Rumahnya enak banget, sumpah. Duduk dong, sini. Iya, gue nyuruh dulu. Duduk. Wah, asli Rifat, rumahnya menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Keren banget ya. Kalau kita lihat nih, dari masuk aja udah berasa beda. Nggak kayak di Jakarta ya rasanya. Emang konsepnya begitu. Kan bosen sama macet Jakarta, jadi harus banyak pohon, banyak ayam. Nah tuh. Banyak kadal di sini juga. Pertanyaan gue, kadal? Ada. Okay. Tadi ada bol. Bok, seriusan lo. Kemudian sama kadal banyak mungkin di sini. Oh ya. Tapi ayamnya tuh gimana ceritanya, bisa jadi banyak banget tuh ayam di mana-mana? Ya emang itu agak kurang tanggung jawab sih, itu sepasang jadi 20 biji. Gue agak bingung ya. Tadinya juga ada soang. Tinggi gitu. Cuma begitu beranak galak banget, akhirnya udah gue kasih orang. Cuman tuh ayam benar-benar beternak bertelur terus tiap sebulan pasti nambah 4. Oh ya. Awalnya itu yang melihara siapa? Emang lo? Iya, emang gue nggak pelihara, kebetulan nggak pelihara anjing, nggak buat jaga rumah gitu ya. Jadi kita mau punya mainan aja gitu. Jadi akhirnya pikirannya ayam, tapi ayam kate. Karena kan lucu, ceper tuh ayamnya. Ya, ada juga burung kakatua, burung nuri. Jadi ya biar ada bunyi aja ya. Lucu sih. Jadi kalau pagi-pagi di sini emang beneran rasanya kayak di puncak. Iya, itu kayak ada pengajian lagi. Ada pengajian pula. Gak pernah sepi jadinya. Seru banget. Berapa lama sih yang dibutuhkan sama Rifat dan keluarga untuk bikin rumah ini sampai jadi gitu? Emang sebetulnya sih tanah rumah ini tuh di agak ke dalam gitu di kampung ya. Jadi tadinya ini kebun singkong. Dan 7 step gitu dari atas sampai bawah tuh 7 step. Jadi nggak ada ide sama sekali untuk jadi begini. Tapi begitu mau bangun ya ada keterbatasan lah kita kira-kira. Jadi kita nyicil-nyicil. Mobil kesayangan saya dulu ada mobil kuno Karmandia namanya, saya jual jadi pagarnya dulu. Terus habis itu jadi rumah yang depan tadinya bertingkat, tapi kakek nenek saya waktu masih ada, mereka bilang kok bikin rumah jangan bertingkat, jadi kita bisa datangnya gampang kalau perlu ada dorongan segala macam. Jadi akhirnya kita putusin rumahnya tinggi tapi satu floor. Tapi satu lantai. Nah iya, kurang lebih totalnya 3 tahun kali ya bangunnya. 3 tahun ngebangun. Nah. Dan lo ikut benar-benar desainnya segala macam sendiri? Semua, iya. Jadi emang ada, kebetulannya kita waktu itu mau cari rumah sebelum bangun ini, cari rumah. Pas ada satu saat kita nyasar sebetulnya. Nyasar, lihat rumah, pas lihat loh, ini rumah yang tadi nih. Akhirnya kita pas masuk nanya, siapa arsiteknya? Namanya Pak Eko gitu. Ternyata dia bukan arsitek, dia kontraktor ya. Tapi saya biasa mau rumah kayak begitu modelnya. Akhirnya kita yang bikin layoutnya sendiri, bener-bener. Jadi kalau ditanya ya hanya kita berdua, bertiga sama Sisi. Jadi Cakep. Ngomong-ngomong Sisi, mana tuh anak? Sisi lagi nyuapin Maika. Kita lagi nongol. Pagi-pagi ya. Lagi, udah ada Maika juga tuh. Seru ya. Udah berapa umurnya sekarang sih? 9 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. L Maika. Kata bokap gue XL Maika. Karena besar. Karena gede jadi XL. Tapi beneran lo terinspirasi gara-gara Superman. Hah? Kal-El. Beneran gak sih? Iya. Dari Kal-El. Ada, bener. Sebenarnya namanya Maika aja. Tapi Sisi sama
gue emang suka Superman. Jadi ya L-nya masukin aja L. Soalnya kan gak biasa tuh namanya. Namanya L Maika akhirnya. Dan kalau Ripat manggil anaknya agak beda caranya. Ternyata ya. Lo ada Mike. Panggilan sendiri ya. Mike. Mike. Panggilannya Mike. Panggilannya Mike, ternyata Mike. Elmo, kita biasa manggilnya. Elmo. Soalnya dia kalau pakai baju Elmo suka banget dari kecil. Ya ampun. Tapi ketika kemarin itu ya, 9 bulan yang lalu, berarti persalinannya tuh cukup menegangkan dong ya berarti ya. Iya, gede. 4 kilo lahirnya. Lahirnya 4 kilo. Di kerapek di ruang bayi ketua kelas ya, gede sendiri. Paling gede. Jadi nggak pernah bayi. Tiba-tiba udah gede. Gede. Katanya 5 dokter sama yang ngebantuin. Iya. Karena susah keluar, akhirnya sesar. Tapi ya itu begitu dokter pertama, mereka kan sepasang kedua. Terus perlu bantuan, perlu sampai dibelek-belek, waduh gua mau pingsan liatnya. Lu ngeliat di dalam, Jack? Iya, gue disebelahnya Sisi. Sisi gimana? Ya Sisi, Sisi mah udah ini ya dibius ya. Ini gak liat, gak tau. Lu yang liat tuh. Kita keluar gede, kata dokternya Masya Allah gede banget ini katanya. Anaknya gede banget pak. Mirip siapa sih kalau dilihat-lihat? Generally sih mirip Sisi, tapi kalau lihat dari karakternya mirip gua. Putihnya gitu, terus ya agak bulenya. Tapi gitu. Anyway, Ripat sama Sisi juga mirip kan? Lu berdua tuh mirip gitu, banyak yang bilang kan? Banyak banget yang bilang. Kelihatannya emang mirip gitu, jadi perpaduan. Emang kalau jodoh gak kemana. Asik. Boleh lihat dalam dong, Bu? Boleh, ayo banget. Kita masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya aku mesti comeback sekarang juga ya oke sih ya. Makanya lagi dalam program pembentukan bentuk tubuh lagi yang kembali lagi. Ya, insya Allah bisa balik lagi. Aku gemas. Mana aku sini ya? Boleh ya? Permisi ya. Oh, remote controlnya papa ya. Hai Maika. Hai Maika. Hello Uncle. Hello. Kamu udah SD apa gimana? Gede banget. Kamu sudah besar sekali, Nak. 9 bulan nih. 9 bulan. Sisi. Gila ya Sisi udah punya anak, aduh. Ini kenalkan MC pernikahannya mereka. Iya, benar. Kenapa Indra aku iya, kan? Jadi MC di pernikahan kita, aduh pernikahan baik di tepi kolam renang itu bila. Ya, luar biasa terima sekali. Terima kasih ya. Tadinya aku juga mau MC pada saat kelahiran, tapi gak cocok jadwalnya ya. Tadinya mau MC pas kelahiran juga, ya Allah. Si, gimana rasanya jadi ibu sih? Rasanya seru sih, seru banget. Ya? Seru banget. Nggak nyangka aja sampai saat ini pun masih yang kayak, anak siapa tiba-tiba ada di sini, gitu, ternyata anak gue. Tuh kan bener kan wajahnya perpaduan dari mereka berdua, tuh mirip Sisi banget. Oh mau digigit. Halo kamu. Hai. Ya ampun lucunya ini anak. Dia lagi suka apapun yang dia pegang masuk mulut. Oh lagi di. Cuman dia tahu pasti punya papanya, jadi dia nggak berani masukin. Yang punya papanya soalnya jangan dia. Ini Maika ini katanya kalau sama
cowok nggak terlalu paling galak kalau sama cowok. Kalau sama cewek, dimasukin. Kalau sama cewek, waktu itu kita pernah kemana ya, Pak Petrus ketemu ada satu girl band yang lagi happening banget deh gitu kan. Terus yang lucu kayak Jepang-Jepang, ayy gitu. Maika dari marah-marah-marah ngeliat cewek-cewek itu lewat, dia langsung. Minta gendong. Itu ketahuan keturunan siapa ya? Ini ketahuan. Pinter ya. Ya ampun, kalian tuh sempat menunggu 3,5 tahun ya? 3 tahun sampai akhirnya. Hadirlah sama Maika. Gimana? Nunggu 3 tahun itu emang rencana kah atau gimana sih sebenarnya? Enggak rencana. Kita usaha sih emang ya, tapi ya baru dikasih 3 tahun kemudian ya enggak apa-apa. Oh, emang kan timingnya. Intinya adalah kita pikir anugerah itu adalah kesempatan kita untuk pacaran dulu. Oh iya. 3 tahun. Jadi kita spending waktu cukup banyak ya. Kebetulan juga sibuk juga balapannya kemana-mana. Jadi ya Sisi memanfaatkan itu untuk kita jalan-jalan. Nah, mereka emang hobi traveling nih mereka berdua. Ada beberapa kesamaan diantaranya hobi traveling sama hobi balap juga. Lalu jalan raya ya. Iya itu dia. Udah enggak, sekarang udah insyaf. Semenjak ada ini udah enggak ya? Iya, semenjak ada ini. Lari 80 aja. Sayang, pelan-pelan sayang. Kencang-kencang di jalan, Rifat suka nanya, emang dapat piala? Asli, ya kan? Kalau ini benar ya. Benar, balap-balap terus dapat piala ya kan? Kamu ya, suka ya, makan ya. Remote Lego. Ini aja nih, Maika. Udah ada Maika, terus jadi masih traveling gak kalian? Apa udah lebih sukses? Nah, itu dia ya. Gimana? Udah kan lu mancing kan? Dari kemarin nih lagi ini gue soalnya, lagi ngerayu-ngerayu. Dulu. Jadi Maika itu kan suka banget sama Mickey Mouse, ya kan? Dan Maika tuh sudah mulai mengerti. Oh, jadi 9 bulan rencananya. Maknya yang ngerti. Sebenarnya maknya yang ngerti banget. Terus Maika kemarin curhat. Oh, maunya kalau New Year aku maunya ke Disneyland. Oh, Disneyland gitu, papa. Dia tahu. Kenapa Disneyland apa juga enggak tahu. Sisi bisa nyanyi, dulu tuh gue gak dia bisa lama banget telepon-telepon cuma nyanyiin lagunya Iwan Fals. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mentimun. Kalau mentimun menjangan. Game-nya sama dia, iya. Yang menurutnya selalu berubah itu. Iya. Nurulin Rifat, cuma Rifat kok gak nyambung. Jadi harus gitu, belakangnya harus men, kan mendua harusnya. Tapi betul menjangan lah, mentimun. Aduh, kacau nih pokoknya masa-masa itu ya. Yang paling banyak ngurusin Maika, ya pastinya dua-duanya sih bagi tugas. Tapi Sisi ya. Iya, karena kan memang kalau dilihat dari kesibukannya juga Awan memang totally mau ngurus Maika dulu gitu. Jadi ya benar-benar ngurusin Maika deh. Oh ya? Tapi kan ini kayaknya ya kalau menurut gue dan menurut banyak pemirsa eksis juga
kalau mau comeback, Sisi sekarang nih momen yang pas banget buat lo comeback. Gitu. Iya sih. Dengan kemarin tiba-tiba ada reuni AADC ya kan, akhirnya semua orang, gue juga baru bilang gitu. Mereka hadir lagi gitu. Kayak memang dan sekarang memang lagi semangat banget sih, maksudnya Maika juga udah bisa, udah lebih santai nggak yang terus melulu nyari mamanya gitu kan. Dia anak yang lumayan mandiri sih, jadi kalau misalnya aku mesti comeback sekarang juga ya. Oke sih, makanya lagi dalam program pembentukan bentuk tubuh lagi yang kembali lagi. Ya, insya Allah bisa balik lagi. Iya, amin. Karena emang sejujurnya gue seneng banget ya kita ngeliat kemarin ya. Iya. ADC kumpul lagi. Gue nangis. Nonton nih, kan waktu launchingnya nonton di bioskop. Iya. Gue nangis. Nangis gue. Iya. Beneran nangis. Kenapa lo nangis? Ya sedih aja lihat deh, bagus. Kayak apa dia sekarang? Kok dia gak pake profile picture sih? Kok gak ada fotonya sih? Kok dia masih sok-sok misterius gitu? Ya tapi pasti sekarang dia ganteng banget dong, Rangga. Gue salah satu orang yang mendukung kalau itu ada lagi. Yeay! Jadi? It's... Satu purnama di New York beda sama di Cintaro. Coba tanya Cinta, aku bukan Cinta. Oh, iya. Kamu milimeter. Oh, Mili gak ngerti aja sih satu purnama tuh berapa lamanya, jadi dia mau doapan deh. Mili kerjanya cuma. Yang ini gak ganteng. Gimana? Gitu ya? Iya. Mau liat-liat rumahnya dulu. Boleh, yuk. Keli rumah yuk. Nah, yuk. Apalagi nih ada satu hal yang harus, aduh pemirsa harus tungguin. Rifat ini punya koleksi. Sisi. Oh, itu Sisi? Dan Rifat. Berdua, kita berdua. Ini kontraktornya. Oh, kamu kontraktornya? Ini pemodalnya. Pemodalnya, oke. Okay. Oh, jadi mereka kerjasama ternyata. Jadi mereka berdua ini punya satu kotak, ya. Kotak loh, bener-bener kotak lengkap, kotak dengan penduduk dan... pokoknya harus lihat deh. Ini gokil, baru pertama kali gue lihat di Indonesia. Presidennya Maika. Presidennya Maika. Nanti kita lihat ya, negara milik mereka. Yuk, jalan, Pak. Superman adalah sesuatu yang baik. Superman adalah sesuatu yang baik, itu nama kamu artinya. Nah, ya. L Maika. L ini dari Superman. Jadi kamu udah gede jadi Superman, ya. Cegukan. Oke. Ini adalah area dapur bersihnya, pantry. Ya, dan di sini ada catatan-catatan tuh kan. Ayam, kentang, tomat, bayam, kacang merah, siapa nih yang nulis? Saya. Apa ini? Enggak, itu waktu Maika masih kecil kan, jadi baru-baru bisa makan, masih belum ngerti banget bikin makanan bayi gimana, catat itu lah tiap hari. Bikin resep tuh udah kayak orang gila yang sampai seminggu ke depan tuh udah ada. Oh ya? Jadi nah, buat dia nih? Buat yang sendiri? Terserah aja. Bener-bener asli eksklusif, semuanya eksklusif. Udah, semuanya eksklusif. Nggak kebagian dikit ya. Juga. Tuh di situ di kulkasnya ada beberapa foto mereka ketika lagi traveling. Mm-mm. Sama foto-foto yang gede-gede ini foto kapan nih? Foto pre-wedding. Pre-wedding ya. Pre-wedding. Karena kita setelah menikah sampai saat ini udah jarang banget foto-foto yang foto beneran foto. Jadi waktu itu sempat foto tapi udah nggak sempat kegedein apalah. Jadi ya sudah. Oke. Okay. Udah sibuk sama yang kecil nih. Udah sibuk sama yang kecil. Yep. Yang satu ya, ini lucu banget dari rumah ini. Boleh nggak sih ditunjukin supermarketnya? Boleh. Nah, jadi pemirsa Axis kalau ngelihat di sini terus kan bertanya-tanya gitu, kok kayaknya nggak kelihatan ada bahan-bahan masakan apapun ya gitu, nggak ada teh kayak apa kayak mie kayak apa gitu. Di sini tempatnya. Nyalain lampunya udah. Emang agak gila keluarga ini. Silakan kita masuk supermarket. Ya. Jadi perlu. Barang-barang apa? Berantakan. Ya, ini gitu. Keren banget. Gue suka. Aku mau tinggal di sini. Di ruangan ini. Kalau yang punya tinggi harus sambil pakai tangga. Oh, pakai tangga. Tangganya pun udah siap. Bener-bener kayak minimarket. Semuanya ada nih. Mau kopi apa segala macem, ya kan? Jadi teratur dan bersih rapi gitu ya. Harus dong.
Gokil. Terus tetap dicatat. Idenya tetap bagus. Dicatat juga enggak? Ada juga. Enggak, ini di sini. Ya ampun, tetap di sini. Keperluannya apa? Saya ibu mencatat soalnya. Nah, nih ya. Jadi dia udah tahu nih berapa jumlahnya. Oh, no. Bener-bener sampai misalnya kopi berapa sachet tuh ada loh di sini. Loh. Ini stock up nama. Jangan sedih. Iya, kalau kurang dari itu kita nggak aman hidupnya. Bener-bener jadi kita kayak bisa bertahan hidup untuk 30 hari ke depan. Bener-bener kayak supermarket. Itu dia. Halo. Siapa ini? Itu Maika, dan ini foto aku. Enggak, itu nggak penting. Jadi ini foto Rifat waktu bayi. Jangan mirip banget. Mirip ya? Tuh. Ada mirip-miripnya dikit ya. Rifat waktu bayi. Ini anaknya Rifat waktu bayi. Sama mukanya. Mukanya sama banget. Ya ampun, berarti kita udah tahu ya gedenya kayak apa mukanya. Lihat bapaknya aja. Nah, ini tempat mereka barbekyuan. Enggak tahu deh gue. Enggak ya? Iya, ada suka barbekyuan di sana. Iya, biasanya emang kita suka barbekyuan. Seru ya. Kalau nggak di sini, di situ. Di pojok tadi, tempat perlu datang. Ini foto-fotonya pas mereka priwet. Nah, ini harus lihat nih. Ini oh, kece iya. Banget ya. Ini sayang, waktu itu orangnya datang ya, ke sini kan? Waktu itu orangnya datang sini, ya bikin itu buat mereka. Jadi ini ada tag-nya waktu di rumah sakit. Ini ya. Tag-nya waktu sisi yang di atas, Maika yang di bawah. Oh. Terus ini tali pusatnya Maika. Tali pusatnya ada di situ. Terus ini Maika. Iya. Cetakan tangan dari kakak. Ini waktu dicetak waktu umur 2 bulan, oh, 2 bulan. 12 hari. Iya. Untung jarinya bener ya begini ya. Iya. Tapi kalau dia jarinya aneh-aneh kan bingung juga kita. Masa jarinya yang lain? Aduh, aku gak ngerti ya. Bener ya. Lu gemes. Nah, kita akan lihat. Aduh, ini mah beneran deh. Gila nih, dua orang ini menyenangkan sekali loh. Mereka punya hobi yang sama juga. Jadi mereka punya satu negara sendiri di sini. Ya kan? Yuk kita lihat. Tetap, Maika tetap presiden ya. Presidennya Maika. Ada yang jaga, ada yang jaga. Ini ancaman. Yang mau lihat. Yuk, ini dia. Selamat datang. Yuk, lihat. Selamat datang. Selamat datang. Welcome. Gila ya. Gemes. Aduh. Harus lihat dalamnya juga, Dra. Harus lihat dalamnya. Kalian gila. Ini kalian, bukan coba bangunan. Kalian gila. Iya sih memang. Dra. Ini. Ya kan peles, Dra. Apa? Angkat aja, bisa diangkat. Cek. Aja. Bentar. Angkat aja. Nah. Ya. Ini lihat. Ini kan bioskop terus ada orangnya lagi nonton film di dalamnya. Ada orangnya lagi nonton film. Jadi bangunan-bangunannya semuanya juga isi. Semua ada kehidupannya. Oh my God. Jadi dibangun gak percuma. Gila. Aduh, ini apa sih? Maksudnya kalian apa sih? Aku gak suka. Ini apa? Ini gimana ceritanya? Kenapa begitu? Jadi ceritanya waktu itu kebetulan saya pas lagi hamil besar. Gak bisa ngapa-ngapain kan. Dan bete banget di rumah gitu. Jadi kita lihat siapa sih? Lihat apa sih waktu itu, Pop? Enggak, waktu Lego The Movie, Lego, bukan? Enggak, sebelum Lego The Movie. Baru buka aja di oh. Oh, ya pokoknya waktu itu kita iseng lah beli Lego satu. Oh, enggak, Rifat. Rifat beli pulang dari Amerika. Bawa. Beliin aku Lego Winter. Yang pertama yang mana tuh? Yang putih. Oh, yang putih yang, itu. Yang rumah kanan. Putih. Yang rumah putih itu. Itu pertama tuh ya? Pertama. Nah, ada gingerbread man-nya tuh di atas. Betul, tuh. Betul. Yes, yes. Nah, itu dia. Nah, terus dari situ udah mulai kerajingan. Aduh, kok seru ya? Maksudnya nggak bisa ngapain juga kan? Nggak rencana segede gini juga. Cuman bikin lagi yang ini nih. Pet shop kan? Pet shop. Sepasang nih. Terus? Pas itu udah mulai lebar tuh. Pas mulai itu nggak ada jalanan. Mau beli jalanan. Terus tambah lagi. Udah, mentok deh segera-gera. Anyway, jadi kalau papanya nakal, mama tinggal taruh Maika di atas sini. Acak-acak! Bisa, kau. Itu yang paling mengerikan gua dari yang bikin, semua. Gue yang bikin, tapi acak-acak aja. Maika, bubarkan semua! Wah, dia ada kesempatan menjadi Godzilla. Jadi Godzilla, ini berapa lama nih sampai akhirnya jadi satu kota ini, satu negara bentar lagi nih ya? Berapa lama? Jadi kalau kayak bikinnya aja biasanya satu ini bikinnya berapa hari kamu sayangnya? Dua hari, kalau gue yang bikin seminggu lah. Lalu lebih lama ya? Jadi kreasinya Rifat itu adalah ini. Itu Rifat yang bikin? Enak aja lu yang bikin. Dari semuanya. Ini Rifat. Enggak. Aku bikin juga. Yang lainnya lu. Jadi kalau bangunan rata-rata gue. Tapi kalau
mobil-mobilan dan lain. Kayak apa namanya nih, kereta, pesawat, helikopter, itu Rifat. Yes. Oh my God. Dan polisi-polisi itu tuh Lego City, itu tuh Rifat. Iya, itu aku. Ada apelnya. Apel merah. Ada apelnya. No, gila. Mau nangis gue rasanya beneran deh. Aku mau tinggal di sini juga. Tadi kan di supermarket aku mau tinggal di sini juga deh. Ya ampun, gila ini seru banget ya. Dan setelah udah jadi ini akan ditambah lagi nggak? Apa ini udah pol ya kayaknya? Enggak, belum. Oh, ini meja yang sebelah sana bakal jadi airport. Bakal jadi airport. Oh. Terus di bawah sana kita juga ada sebenarnya, di kolong-kolong itu kita mau bikin apa? Pelabuhan. Pelabuhan. Ya ampun Tuhan. Ya lantai duanya bawahnya semuanya biru. Jadi airnya di bawah. Udah harus lihat itu. Tadi kan ada apel, itu ada pohonnya. Mana sih pohon apa? Itu pohon apel. Oh iya. Sebel ya sih? Membuat kota sendiri loh, gila gak tuh? Ini benar-benar stress release. Release banget ya? Benar banget. Tiap hari gue minimum 10 menit lah, kalau sampai sesibuk-sibuknya pun pagi 10 menit gue mampir sini. Jadi kalian akan tahu kalau misalnya ada salah satu yang hilang? Iya. 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 Padahal. Gue balikin deh. udah ngambil beberapa padahal, tapi harus gue balikin kalau begitu deh. Udah harus lihat ini. Itu apa lagi sih? Ada harta karun di dalam sini tuh. Ada emas, ada uang. Ya Allah Tuhan. Sebel gak? Gak, aku lebih sebel ngeliat ini. Ada jamur. Ada jamur. Ah, udahlah. Ah, apa ini? Rusak, hancurkan kota ini. Cepat! Liatin aja. Dia gak mau. Ayo udahlah. Enggak ya. Gak CS sama aku nih dia. Yuk kita keluar lagi. Oke. Okay. Itu apa ini? Ya udah. Ya udah. Ya terlanjur lagi. Ma? Gak setuju. Oke, oke. Mama simpen yang setuju. Gak setuju. Gak setuju dia, gak setuju. Boleh dong ya, lihat kantor yuk. Itu berhubung gue sekarang ya, karena kita rumahnya agak remote area ya, jadi gue bikin kantor yang cukup menyenangkan. Ah, seru kantornya. Selamat datang di kantor. Kayak bengkel ya ini, jatuhnya kayak bengkel ya. Iya, turgetnya belum pasang. Tuh, nih dia. Ini beneran yang lo pakai. Iya beneran. Beneran yang lo pakai. Nah, ini helm drifting. Oh, yes. Alam rally yang kebuka nih, kayak foto yang ini. Ini juga nih. Siapa punya? Ini itu kenapa ada itu tiba-tiba? Eh tutup dulu deh. Nah, nih helmnya papa. Helm papa. Tuh. Bodoh amat. Taruh sini ya. Ini ada beberapa memorabilia. Iya. Ini pas lagi di mana nih? Itu di New Caledonia, juara 1 Asia Pasifik 2010. Kece. Gitu. Terakhir kapan sih lo balapan? Minggu lalu. Minggu lalu? Iya. Itu kan cukup ekstrim gitu ya. Ini udah emang kenal ya gak? Gitu kok. Enggak sih, enggak khawatir sih. Justru kalau Rifat diem-diem aja saya khawatir. Jadi lebih baik dia balapan aja. Enggak, lo mungkin enggak mau dia sekarang beralih ke balapan karung gitu enggak? Nah, berat banget. Lebih berat. Melompat pun sulit. Dari situ ada beberapa penghargaan Rifat juga ya? Iya, Rifat terus ya. Ini juga dibikinin sama fansnya Sisi nih. Hah? Dia pop up gitu. Ini lucu banget. Iya. Dibikin sama siapa? Fansnya? Oh. Sisi itu dia. Kira-kira. Ada salah satu. Sisilicious. 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 Ini apa? Bisa kembali lagi. Oh itu lu mungkin agak nggak mengerti. Jadi kalau gue nyetir nih ya, kalau di dalam dunia rally kan harus ada yang harus ada yang nyebutin beloknya easy right, easy left gitu-gitu kan. Nah ini gue taruh di belakang setir. Jadi waktu survei gue lihat beloknya kemana. Nanti ini kode gue.
Kamu pasti lihat. Mungkin nggak masuk akal. Susah ya. Juga. Oh, itu dia tuh. Jadi begitu bentuknya. Ada toolsnya. Jadi kalau belok ketahuan nih di setirnya nanti dikasih garis. Pas lagi belok garisnya tuh nunjukin ke berapa. Oh. Nanti bahasa itu yang dipakai sama navigator. Pernahkah lo rally navigatornya Diana? Jangan. Saya aja bingung gak nonton sama kiri. Iya, itu benar. Nah, ya, jadi ya, pernah dicoba waktu sama Rifat. Maksudnya waktu itu apa sih? Kamu sprint aja ya, putar satu lap aja satu lap gitu. Doang. Terus ya udah, saya yang kasih tahu ntar kalau di parade ini ada itu. Gitu. Cuma ya gitu. Gitu pasti ya, pasti udah. Mau, dia? Mau, mau, mau. Oh, it's okay. Halo, hai. Enggak, bercanda. Sayang. Bercanda. 1, 3, 3, 2. Nah, aman. Lihat badut dia. Lihat badut di luar, banyak badutnya tuh. Itu bukan badut, sayang. Itu namanya alay. Alay. Sebentar, Sisi. Jangan kamu ketawa-tawa aja. Okay. Aku mau tanya satu hal. Apa yang membuat kamu jatuh cinta pada dia? Rifat maksudnya. Aku suka karena aku ngefans. Sebenernya tuh. Kajar banget, yang ini ngefans banget. Aku ngefans sama Rifat dari dulu. Aku ngefans sama Rifat dari dulu. Sama Rifat? Itu maksudnya dibahas. Apa sama Mark? Dong semua orang biar tahu ini adalah Mark Vihili dari Westlife ya, dia itu ngefans banget sama Mark. Dan coba lihat baik-baik ya, emang mirip banget sih, emang mirip banget tuh, lihat tuh mirip banget. Ya gila, gue pernah dipermalukan seperti ini, gue malu banget tuh. Kenapa sih malu? Ya udahlah Po. Gila ya, lo berhasil. Oh, mendapatkan Mark. Itu buat kamu deh. Makasih ya. Itu buat kamu ya. Lo, itu apa ini? Ya udah. Ya udah. Terlanjur lo yang ini. Ma, gak setuju. Mama simpen yang setuju. Yang setuju dia, gak setuju. Yang papa disimpen, yang Mark nanti ditaruhnya di kamar mandi ya. Dah tuh, oke dia terima. Anget. Ini apa? Cari angin, bukan dingin. Kenapa niat banget sih ini gini-gini? Kita kan pengen nunjukin aja. Nah itu kan kalau dia ya jawabannya agak nyebelin ya. Kalau lo jawabannya pasti lebih bener nih. Yang membuat kau jatuh hati pada Diana. Ya sejak nonton ADC sih emang gue demen sama dia. Oh. Udah lama banget tuh lihat. Sebenarnya Rifat nggak bisa move on, bukan cuma cinta nggak bisa move on sama Rangga. Rifat juga 12 tahun loh ADC. Gue nggak senang kan Rangga 12 tahun maksudnya nggak jadian, nggak apa sama sekali sama siapa siapa. Jangan-jangan dia. Rangga, kamu sekarang beda. Dia sambil lagi sibuk ngeliatin. Bikin malu. Lo pernah nganterin dia nonton konser Westlife enggak? Pernah benar. Rifat baru pulang kamu. Tapi enggak berani dia, gue suruh kenalan. Iya, berani. Berani. Kapan tuh waktu itu? Udah 3 tahun yang lalu. Rifat baru pulang dari rally Jepang. Pokoknya aku bilang, Rifat bilang, saya aku harus pulang besok. Pulang lah tanggal segitu, pokoknya pulang hari itu juga. Udah dia baru sampai dari airport, langsung ketemu di Senayan nonton Westlife. Terus gimana lo? Cuma gitu. Cuma di belakang aja. Iya tau sih. Cuma kalau nonton sama Rifat tuh gak seru. Gak bisa yang maju ke depan terus wah gitu. Gak bisa dia main, udah kamu aja. Kan gak seru. Harus nonton sama gua. Harus ya. Pasti gua akan bantuin gitu kan. Nangis lagi, enggak. Aman. Aman kok ya, aman ya. Harapan kalian untuk keluarga Rifat dan Sisi. Sisi dulu. Harapannya bisa jadi keluarga yang baiklah. Amin. Bisa jadi salah satu contoh keluarga yang baik, yang bisa menginspirasikan banyak keluarga-keluarga muda di Indonesia. Amin. Pengennya kita tetap jadi pasangan sampai kapanpun. Amin. Rifat. Meneruskan dari Sisi, ya insya Allah sekarang udah berjalan dengan baik, kemudian udah ada Maika juga, ya mudah-mudahan sih buat kitanya bisa jadi inspirasi buat Maika, dan buat Maikanya nanti bisa berguna buat orang masyarakat banyak. Mau nambah lagi abis ini? Insya Allah. Lagi ya. Secepatnya.
Aku loh yang MC-in wedding mereka. Aku sampai sekarang masih MC wedding. Mereka udah punya anak. Mereka udah punya anak, gue masih MC wedding. Konsisten kalau gak konsisten. Eh, foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto yuk. Kita mau selfie. Ya, sini saya. Oke, okay, Mike. 1, 2, 3. Oh iya, gak usah. Iya, gak apa-apa. Boleh kalau mau sama Mike juga. 1, 2. Lagi. Jelek gak sih kalian? Nah, ini adalah album Axis. Jadi teman-teman yang udah kita ganggu kehidupannya hadir di sini semuanya tuh, kalian lihat deh. Ih, kok seru sih. Seru ya? Saya kenapa kita gak punya album gini juga sih, saya? Lah, kan kalian gak ada acaranya. Oh iya, benar. Iya, benar-benar. Ya kan? Tuh. Oh, lihat juga, Mike. Kalian berada di sebelah Trio Macan. Pas ya. Trio Macan. Oh, oke. Okay. Silakan. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Aku emang selalu lucu. Anak lo. Anak gue, oke. Okay. Terus ini ya? Tadaaa! Mark pun hadir di sana. Itu dia, keluarga. Yeay! Yes! Dan ini ada satu kenang-kenangan buat kalian, semoga bisa diterima dengan baik ya. Jadi terima kasih banyak sebagai ungkapan terima kasih untuk kalian. Tara! Wow! Thank you. Foto mozaik gitu. Ini foto kecil-kecil tuh. Thank you. Dari Axis, pasang ya. Iya, pasang dong. Kita pasang nanti taruh situ. Iya, seneng banget, pokoknya aku harus main-main ke sini lagi. Aku mau berantakin legonya. Bareng Maika ya. Boleh. Nanti kesini lagi, nanti kita janjian. Punya babysitter gak sih? Enggak. Aku dibayar pakai legonya kuat. Oke, boleh. Nanti saya nge-MC babysitter juga. Iya, pas ya. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus Axis yang akan hadir. Hanya di Global TV Seru tentunya. Axis, makin Axis, makin hits. Yeay!